Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan coba membuat martabak kopi. Sebenarnya ini sudah ada di menu kami, cuma baru sempat kita bikin tutorialnya dan bikin videonya. Bagi yang belum tahu caranya, silakan tonton videonya sampai selesai. Dan sekali lagi dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan, yang belum subscribe silakan di subscribe, di like, di share ke media sosial masing-masing agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang martabak yang sangat-sangat bermanfaat insyaallah. Untuk kopi sendiri kita pakai Nescafe klasik ya guys, karena Nescafe klasik kami kira sudah cukup bagus. Dan Nescafe klasik sendiri dia tidak ada ampasnya sehingga pas untuk martabak. Untuk air sendiri kita tambah sedikit saja airnya, yang jelas untuk melarutkan kopi saja, jangan terlalu banyak karena terlalu banyak nanti berpengaruh sama keenceran dari adonan martabak sendiri. Jadi kita kasih sedikit saja baru kita larutkan kopinya. Setelah larut, kita campur di adonannya. Ini Nescafe klasik satu saset itu untuk satu martabak saja ya guys. Satu martabak yang ukuran yang loyang ukuran 24. Jadi kalau misalnya lebih kecil lagi loyangnya mungkin bisa dikurangi. Kalau loyangnya lebih besar lagi bisa ditambah lagi. Jadi yang kami praktekkan ini Nescafe klasik satu saset untuk martabak dengan loyang ukuran 24. Dan untuk martabak kopi ini sendiri kita tidak perlu lagi ditaburi gula ya guys, karena sebagai pengganti gula kita kasih juga kopi merek ini, kita pakai merek Good Day. Kita tabur saja di atasnya supaya kopinya lebih terasa. Jadi ini taburnya ini satu saset biasa kami pakai sampai 2 atau 3 martabak, karena ini yang penting asal ada supaya aroma kopinya lebih kuat.
Guys, kita lihat martabaknya sudah matang. Kita angkat, baru kita kasih topping. Guys, inilah martabak coffee-nya. Kalau kita lihat dari serat atau pori-porinya sih tidak sebagus pada saat kita tidak kasih campuran kopi. Tapi nggak masalah, pori-pori itu tidak menentukan keempukan dari martabak itu sendiri. Meskipun ini pori-porinya tidak sebagus pada saat kita tidak campur dengan kopi, tapi ini kita lihat sangat empuk dan sudah bagus. Selamat mencoba ya guys.